Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Licious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama channel kesayang kalian, tentunya di channel Hilya TV. Di sini Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Share kepada teman-teman yang lain agar channel ini semakin berkembang. Informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan siang hari ini, di sini Ayu Ting Ting kehadiran seorang wanita yang hebat, kuat, dan pastinya sama-sama cantik. Di sini Ayu Ting Ting menghadirkan seseorang yang memang benar-benar lagi viral nih hari ini. Di sini ada di Kishu TV tentunya ya. Sebelumnya kita akan melihat dulu nih gaya TikTok Ayu Ting Ting bersama Empo Bah Bai. Wow, dua wanita kuat super tangguh dipertemukan di Kishu TV. Bagi sahabat semua yang ingin tahu obrolan apa aja sih yang sedang diobrolkan Ayu Ting Ting bersama si Empo Chan, nanti akan segera tayang ya, tentunya di Kishu TV. Pantengin aja di channelnya Kishu TV bersama Ayu Titik, tentunya si cantik dari Depok. Bagi sahabat semua yang penasaran obrolan apa aja yang akan diobrolin sama Empo dan Ayu Ting Ting, jangan lupa ya, nanti pantengin terus di Kishu TV. Insya Allah akan segera hadir dan membahas semuanya secara tuntas, gamblang, dan pastinya terpercaya deh untuk semuanya. Saya selalu deh untuk Empo dan Ayu Ting Ting, semoga semuanya dilancarkan, baik pekerjaan, cinta, dan jodohnya. Semoga Allah memberikan jodoh yang terbaik untuk Ayu Ting Ting dan dalam waktu yang cepat, serta dalam keadaan yang baik, serta orang yang tepat di waktu yang tepat. Amin ya Rabbal Alamin. Saya selalu untuk Ayu Ting Ting. Happy weekend untuk semuanya. Semangat terus, happy weekend pokoknya. Dan di sini berita kedua nih dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting menuliskan caption di akun Instagramnya, "Cinta adalah kesalahan terindah." Wow, ada apa ya? Ayu Ting Ting menuliskan sesuatu yang menyayat hati nih, bahagia tapi ada sedikit nih di hati Mimin yang sergitu mendengarnya. "Cinta adalah kesalahan terindah." Dengan captionnya ada pelangi di hadapannya. Mungkin setelah ada badai, insya Allah akan ada pelangi yang indah di kehidupan Ayu Ting Ting dan Bilqis nanti. Doakan aja yang terbaik ya untuk Ayu Ting Ting dan Bilqis serta seluruh keluarga yang lainnya. Sontak ya, akun Instagram Ayu Ting Ting tersebut langsung dibanjiri komentar dari para fans tentunya. Di sini dari akun Instagram Ayu Ting Ting 92, "Cinta adalah kesalahan terindah." Captionnya Ayu, lucu tapi sedih juga bacanya. Emang bener sih, hashtagnya Ayu Ting Ting, Ayu Ting Ting 92. Wow, cinta itu adalah kesalahan terindah. Begitu kata Ayu Ting Ting pagi hari ini. Semoga selalu semangat dan semoga selalu diberikan kesehatan untuk sang idola, semoga diberikan kebahagiaan. Oke, untuk sahabat semua yang ada di rumah, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat siang, selamat berhari libur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.